Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya di Andri MR Channel. Ya, kali ini Minggu pagi ya. Kita Sun Mori bersama tim Sun Mori Army. Ya, tujuannya cuma keliling Surabaya. Ya, ini lumayan banyak anaknya. Jadi agak seru sih, biasanya cuma sedikit. Ya, gimana kabar kalian hari ini, guys? Semoga selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezeki, dan dilancarkan semua urusan. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini aku sekarang lagi di depan sendiri, guys. Memimpin. Jadi, kita keliling-keliling. Keliling-keliling Surabaya aja. Cuma ya tujuannya di UNESA sama Jati Waduk. Cuma kita lewatkan jalur yang agak sedikit membulet-bulet. Urup nang intercom-mu nyeluk wae ku ae. Wis murup to lampuku iki. Lampuku wis murup to. Eh. Tes. Oke. Eh nganan lek gak popo to yo. Gak popo. Yo wis. Nganan yo. Gak popo, gak popo lah dhewe biyen aku liwat kon nganan gak. Oh iya, saya sing dhewe kok nganan. Oke. Oh, rute kene. Larah rek mau tak jelas rute mager. Anjir. On wingi wis tak kandani lah, mari kene terus rene terus rene. Loh, ya inilah terjadi miskomunikasi. Oh, bangke. Ini kan kok tembuse kono mentok kan lewat Taman Pelangi. Ngono lho, cara tok aduh. Ya 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 ya. Oke lah kita ikut. Lah daripada wadhe lewat main jeng sung kono tok bendino. Ah iya iya. Ya 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 ya. Oke. Jadi soalnya itu kalau dari Ngagel ke UNESA kalau lewat Mejen Sungkono itu waduh aku bolak-balik lewat situ soalnya. Iya, foto mungkin tempat. Ada 4 atau 3 sampai 4 video aku lewat jalan Mejen Sungkono gitu. Makanya tak lewatkan sini biar lebih rutenya juga lebih panjang. Iya iya. Ngevlognya juga biar lebih los gitu. Iya iya. Oke, minggu sekarang cerah guys ya. Ya kayak minggu-minggu sebelumnya sudah mendung, Pak. Kita kali ini mau kanan. Kopi amal api ai. Ya ini amal api aku amiknya. Ai am. Ya. Uwak wek kopi coy. Oke, sekarang lagi banyak nih. Ya kita nggak kelihatan ya dari belakang mungkin ini kameranya. Semari Wardana dan ini cewek sendiri. Ah, hanya lu seorang, lainnya nggak bawa ya. Jadi kita itu selalu nggak pakai wacana guys kalau pergi-pergi apalagi aku sama Wardana itu kalau pengen langsung riding kemana ke Cangar atau ke Batu ya udah langsung berangkat. Iya. Meskipun itu hanya dua orang ya. Heeh. Meskipun ana dhewe sing sing dulu kok ya pernah langsung ke Cangar wis saya nanti iki Cangar. Oke, okay. Dua orang budal. Dua orang berangkat. Karena jangan banyak wacana tapi enggak jadi berangkat. Ya. Biasanya kalau kebanyakan wacana ya kayak gitu gagal. Pasti dah. 90% ya gagal. 10%-nya ya terpaksa berangkat. Aduh. Tapi untuk kali ini agak sepi anak-anak senior ya.
Oh, kamu kan sepi, cak mawes budal cak. Tuh, duduk, itu kan dek ngadil tuh. Maksudnya untuk di jalan-jalanan tuh, biasanya kan ruwami, berbawa-bawa. Paling ya wis toto. Ya ampun sih. Soalnya awan. Awan. Ya mau mana itu, tapi ada awan. Oke, kita mau ambil jalur kanan, hati-hati, Beh. Jalur kiri, Pak. Oh iya, kiri, Pak. Keliru, Pak. Jadi, ya tujuannya itu di Waduk Nesa itu sama aja. Cuma kita cari jalur yang berbeda. Ya. Soalnya ada yang bilang kalau terlalu dekat, guys. Jadi lagi opening gitu, langsung nyampe. Nyampe, ya. Gak ada 10 menit. Terus gak ada dipotong-potongnya. Langsung, it's good. Udah. Oh, apa paint the skin? Paint the skin-nya gak ada. Gak ada, paint the skin gak ada itu. Jadi kan kalau agak jauh itu bisa memilih momen-momen ya, yang pas. Ya, yang mana. Itu dengan mood. Apa? Ada apa? Ada apa? Apa? Hah? Rotok liri. Apa? Apa? Mandek. Apa? Mandek. Ngiri-ngiri, Pak. Ngiri, Pak. Ini apa ini? Barang, barang. Oh, barang. Nah, ini kampus saya, guys. Iya. Sekarang ada haltanya, guys. Halte Ubara. Ada apa? Ada apa? Wih. Oh, kota. Oh, ketinggalan. Oh, iya. Ada yang ketinggalan. Ini kampusku, guys. Ini kampusku, guys. Kampus kuning. Partai Golkar. Anjir, Partai Golkar. Eh, sensor anjir. Enggak boleh menyebutkan sesuatu, Pak. Bapak wis kadung. Oh, tadi ada suaranya tit. Ya gak ngono suaranya lumbal, Pak. Ini lewat kiri ya, lewat kiri. Kiri aja. Jadi kita belok kiri itu langsung. Lurus yuk. Ya lurus. Gua ambil jalur dulu. Yes. Oke. Jadi itu ada pemimpin sama penutup. Pemimpin sama penutup. Penutup pemimpinnya itu aku sendiri dan penutupnya Rio Wardana. Bagian penutup. Bagian penutup aja. Bagian blokade. Blokade. Apartemen yang viral di Surabaya. Apartemen yang angker. Dulu pernah viral di sini. Itu udah wah. Ada aku waktu kecil itu udah ada ini apartemen. Iya. Soalnya dulu rumahku di sekitar sini, Bu. Pas sih bukan rumah. Angker sekali itu. Merinding, Pak. Merinding, Pak. Harus ini aja merinding. Tapi ada mobilnya, ada yang menggoni. Iya, ada. Kalau ada yang menempatin, ada. Tapi cuma tertentu, nggak semua. Jadi untuk yang ke atas-atas, di lantai-lantai utama itu nggak ada. Hanya yang di paling bawah. Kayaknya sing di lampu merah, lu tunggu lampu merahnya aja. Jangan langsung hijau jalan. Kayak nanti banyak yang kepecer. Tapi mbok sih kita lihat dulu ya. Aku nak melayu 40 ya. Deh aku ya 40 lagi ya. Mau 39, Pak. Sekarang 41. Mau 42. Ya suasananya seperti ini. Ya sungainya sudah mulai terlihat bersih. Ya.
Seger ya. Ikannya juga sehat-sehat pasti. Buat mancing. Oke, hijau, Pak. Lurus. Oke, kita ke arah kanan. Nah, paling belakang ya, belakang ya, belakang. Oke, itu anjir. Betulan, Pak. Oke. Wayahnya ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.